saya terang sangat ingin tahu. Nah, oleh karena itu, karena ini lahan ini dulu, supaya kita juga dengar bersama, ini lahan dulu kan hanya pakai bersama seperti itu, karena dulu waktu peternakan dulu ini bawa sapinya dari sini ke Wengaku ini, ada yang kurus kembali juga, ada juga yang tidak sampai. Jadi konsultasi dengan saya punya orang tua itu, bahwa orang minta untuk pakai dari itu, bukan diserahkan, tidak. Makanya sekarang kita dengar lagi ya, sudah ada surat penyerahan. Makanya kita juga mau kepingin tahu seperti itu. Gini Bapak. Oh iya, terima kasih. Saya gubernur, barang ini ada dalam dokumen dan ini aset pemerintah provinsi. Iya. Urusan orang tua orang dulu, urusan barang ini sudah dari ini. Iya. Yang penting adalah barang ini dikerjakan untuk kepentingan rakyat. Iya. Nah, jadi kalau umpama barang saya kerja, saya tidak mau saya hadir di sini untuk kerja buat rakyat. Tanah ini milik provinsi. Ya. Dikerjakan untuk kepentingan rakyat orang Sumba dan Nusa Tenggara Timur. Ya. Yang berbeda, saya berhadapan dengan saya. Ya. Nah, jadi saya mau ini diurus dengan benar, rakyat bisa rasakan, karena sapi yang datang ini sapi yang kita siapkan untuk punya daging berkelas yang bagus. Ya. Bapak-bapak ikut terlibat nanti juga akan, nanti kita siapkan latih untuk bapak-bapak juga ikut menjaga ini. Ya. Juga punya sapi seperti itu juga di setiap tempat. Kita latih untuk ini, karena nanti daging kelas ini yang datang dari Sumba. Ya. Jadi jangan ganggu. Ya. Kita omong barang ini tanah milik. Kalau barang ini tidak jadi juga, yuk tidak bisa kenapa apa ini tempat. Mau omong tanah berapa banyak kita punya tanah di NTT ini, kosong begini banyak. Hanya gara-gara ribut, gara-gara mau cari tahu dengan tanah punya sejarah. Ya. Nah ini saya hadir di sini dan saya juga kepengen kalian punya tanah, tidak punya kepengen tanah kalian juga. Tapi saya mau bangun ini provinsi, karena kalau tidak dibangun model begini, kalian ribut tanah ini, tidak ada orang mau. Ya. Nah, nanti datang gubernur yang model terpercaya itu, tidak berani, Bapak datang omong begini, lari. Nah, kalau saya tidak. Betul. Kalau busuk kebangsa dari sana, sampai nenek moyang pun, kita kan, nanti kita baku tanya lagi nanti. Tapi sekarang kita hidup begini, kita urus rakyat. Ya, betul. Yang kita datang ribut lagi, A, B, C, D, lulus saya punya nenek moyang begini, nanti saya tanya, oh dulu kita punya nenek moyang juga berteman, jadi kita ribut lagi, kita punya nenek moyang lagi cerita. Yang paling benar, Bapak sekarang hidup di sini. Saya gubernur, mari kita aturin tempat baik-baik, biar sapi yang kita harapkan daging premium, dan daging premium ini kita butuh manusia-manusia yang datang di sini untuk kerja. Bapak ikut berpartisipasi, anak cucu dari Bapak itu akan hidup, karena punya daging premium yang baik di ke depan. Setuju tidak kalau begitu? Terima kasih, saya akan sampaikan juga Pak. Saya hanya meminta tolong, itu surat penyerahan sapi yang menyerah, itu saja. Dan saya Pak, saya juga gara-gara tanah ini mau mati, keluarga pun mau mati. Sekarang pun mau tembak, tahu, mati sudah. Siapa yang mau kasih mati? Tidak, kalau memang ke sini saya pun tanya, tidak mungkin saya serahkan seperti begitu saja. Kalau tidak ada surat penyerahan, saya punya orang tua ini. Begitu, saya tidak mau lawan secara pemerintah sampai gubernur. Tidak, saya tidak lawan itu, kalau memang itu sebagai aturan. Tetapi kita sebagai manusia yang tahu, berarti kita harus menghargai hak ulayat, kita harus menghargai. Karena ini sudah ada di dalam aturan. Itu saya tidak melawan ke Pak Guru. Pak Guru nonton seperti begini, saya juga tidak mau lari. Mati, saya punya keluarga banyak itu. Ikut mau mati juga, saya, gara-gara perusahaan saya ini. Saya datang sini tidak usah mati dulu, saya datang sini bukan hidup kalian. Bahkan yang saya urusin di tanah. Iya, kamu mengerti tidak? Kalau saya mati rumah paling gampang, saya tidak urusan mati orang. Mati orang itu paling gampang, tapi kasih hidup orang itu susah. Berarti kamu? Justru itu Pak, makanya kamu saya sebagai bertanya. Kepala di sini, bikin supaya orang bisa hidup. Dengan bangun di tempat hidup orang, bukan mati orang. Kita ini Pak, kalau lihat, BMT sudah 10.000 hektar yang saya kasih. Apa di bawah SMM juga, MSM juga, sudah ribu juga sekarang. Apalagi saya pun tidak baikin. Kalau untuk negara ini. Kalau begitu, kalau untuk gubernur. Ya udah, kalau begitu sudah tok, sudah keras. Makanya saya minta kembali ini Pak, itu saja yang saya harap. Kalau kita tidak urus lagi bagaimana? Itu, kalau saya minta kembali ini, itu saja. Sudah berapa ribu yang saya kasih, ini sudah. Kalau itu tidak bisa, kalau minta kembali, kalau kita bangun. Kita berisah, biar sudah kembali. Biar sudah kalian-kalian nanti akan tembak. Kita mau mati, saya akan tahu nanti keluarga saya akan ketahuan, keluarga saya akan ribut. Dengar, kalau berbeda di sini saya masukin. Saya nggak bisa mundur. Nggak. Kalian boleh berbeda dengan saya. Tidak, kita tidak lawan. Berbeda dengan saya angkat. Tidak, kita tidak lawan pemerintah. Tapi kalau omong untuk kita didik supaya kita bangun sama-sama, saya ikut. Ya. Dengar baik-baik. Omong supaya saya urus keluarga kalian, supaya saya bangun baik-baik, buat kalian, saya ikut. Tapi kalau kalian berbeda terhadap pembangunan ini supaya ganggu, saya berhadapan dengan kalian.
Saya tidak tembak mati kalian, tidak ada. Saya angkat kalian terus masuk penjara kalian. Berhadapan dengan pembunuh. Buat apa masuk penjara? Saya ini yang ngomong ke bro, saya juga berurusan. Saya juga tidak takut. Iya toh, kita juga mau saya tidak takut. Tidak lebih baik tembak saya jawab. Karena itu saya datang ke sini karena saya tidak pernah datang. Saya juga punya keluarga, Pak. Hei, Pak. Saya datang sini. Ini titipan kandangnya yang dia tunjuk saya itu. Depan Adinda harus bangun di tempat. Kamu tahu? Ini yang kami diutur di situ baru dua keliling, naik keliling semua dikasih tunjuk saya di tempat itu. Tapi bukan tempatnya Pak Mehang. Bukan, dia bukan Mehang ini. Karena dia senior maka dia datang bilang sama saya. Bukan Mehang punya tempat, tidak apa-apa. Tapi dia ajar saya bagi tempat harus dibangun. Dan ini tanah masuk ya, pemerintah provinsi punya aset. Bukan berarti tanah pemerintah provinsi. Kalau jangan bantah-bantah, nanti saya bangun saya perlu kamu. Tidak, kita hanya tanya saja Pak, bukan apa-apa. Jadi kita hanya tanya. Saya juga sepakat bahwa kita di sini tanah tidak boleh diambil. Kalau orang ini tanah orang Sumba. Sampai kapan pun ini tanah orang Sumba. Tapi kalau tanah mau diurus baik-baik supaya anak cucu ke depan bisa makan di barang ini tidak guna. Itu saya punya maksud. Tidak. Saya tidak pernah datang rapat tanah orang Sumba. Ya, justru itu Pak, justru itu. Makanya saya dan juga jangan minta duduk. Kalau Bapak mau serahkan ganti, ya Bapak yang serahkan ganti saja. Tidak apa kita bikin rumah baru, Bapak yang serahkan lagi. Tapi buat anak cucu, jangan ambil lalu pemerintah tidak bisa kerja. Mengerti tidak? Kalau Bapak mau bikin serahkan baru, nanti kita bikin serahkan baru. Bahwa ini serahkan, syaratnya nanti biar anak cucu hidup. Itu Bapak bikin. Tapi jangan larang kami untuk tidak boleh kerja. Bukan seperti itu juga. Ini kalau sedikit dari saya, kalau kami memang saya punya nenek, maksud sekali apa-apa. Maksud daripada Bapak ini bukan berarti menolak, tetapi nanti kami tahu persis siapa yang menyerahkan. Ya, apa, tadi, saya juga tidak tahu jangan Bapak mau serahkan lagi, bikin lagi. Karena saya tidak mau ambil tanah orang Sumba. Kenapa? Tanah ini ada di Sumba. Provinsi, siapa yang menyerahkan itu maksud apa tadi, Pak? Nah, kalau kita lihat ini surat penyerahan ini karena aturannya sudah seperti begitu, Pak. Yang patuh yang mau juga turun begitu kan? Karena harus ada surat pernyataan, ada surat penyerahan. Tapi kalau lah macam kemarin dari apa BUMN ini, Direktur BUMN ini kan dia datang ketemu dengan kita, ini juga menyangkut di atas juga. Nah, ini sekarang kalau kita lihat ini, ya kenapa kita harus omong? Karena pemerintah harus ada surat penyerahan bagi baru dimiliki oleh seseorang. Itu satu. Yang kedua, kalau sudah ada surat penyerahan, berarti dilanjutkan lagi kepada HGU, kepada pemerintah. Nah, soal itu dilanjutkan HGU yang kemarin baru BUMN ini ceritakan tentang gimana ya, saya mau kita ngomong ini saya Bapak. Iya, nah, jadi bilang kalau sudah di HGU kan berarti tidak punya kuasa lagi, kalian bilangnya begitu. Aduh, kemarin saya terlalu banyak seperti itu. Nah, begitu dalam hati. Nah, karena sekarang ini kalau kita lihat ini sepertinya saya hanya bertanya yang macam Pak Gubernur tadi mau bikin juga sekarang surat penyerahan dari Bapak juga boleh juga seperti itu tadi Pak. Nah, cuma sekarang ini kalau dengan cara bukan kekerasan dengan cara yang kurang artinya baik dengan maupun kita saya maupun dengan tahap pemerintah pun tidak percaya, makanya ini sekarang cobalah Pak Camat dikembalikan dulu walaupun dari provinsi yang urus kabupaten. Nah, supaya ini masalah ini harus dilibatkan dulu artinya pemerintah setempat kira-kira seperti jangan Pak Gubernur memang datang sini kan kesian juga jauh-jauh padahal ini aparatur di sini Pak Bupati sini ada ini begini kan, tanah jadi punya pemerintah provinsi dan saya mau kerja buat kalian orang Sumba ya. Jadi kalau kalian berbeda dengan saya otak saya cuma satu, berbeda dengan saya kalian urus tanahnya baik banget tapi kalau melarang ini pembangunan nah kalian berapa dengan saya udah itu aja. Mau berhadapan yang hukum boleh, mau kalian mau bunuh saya juga boleh. Tidak. Kita saat ini itu sampai ke sana. Jadi itu, karena saya tidak mau. Saya datang gubernur tugas bangun rakyat. Biar di sini, karena gara-gara tanah ini biar kita mati dengan keluarga sebanyak keluarga. Itu saja. Orang datang bangun ke sekalian bukan bunuh kalian. Tidak seperti begitu. Sampai ada rata rampas sekarang kalian. Ini tanah untuk dipanah pihak pemerintah untuk bangun. Karena tidak pernah dibangun selama ini. Saya gubernur wajib bangunnya. Ya kalau bukan data rampas tanah, ini bukan tanah Victor Laiskoda. Kalau tanah tertinggi Victor Laiskoda, kamu marah saya. Kan ini tanah negara dan negara punya tanah itu bangun buat rakyat. Itu dia punya filosofi pembangunannya begitu. Bukan tanah saya data rampas, ini bukan tanah Victor Laiskoda. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih dengan apa yang Pak Gubernur menyampaikan. Selama ini tanah ini
yang dikerja oleh dia. Sebenarnya kami mau kerja karena ada sawah, ada kebun, ada kubur, ada kampung di dalam. Kami mau kerja sebenarnya. Cuma karena kita ini dinas, dinas provinsi dengan kita ini kan sudah ada saling bekerja sama. Maka kita mau datang masuk kerja di dalam sedangkan hewan ini ada. Kan begitu. Kalau sebenarnya ini kalau hewannya tidak ada, hewan ini ada. Kan begitu. Kalau sebenarnya ini kalau hewannya tidak ada, kita masuk kerja. Itu bukan hewan, kalian ada. Hewan dalam sini langsung bagi kalian semua. Iya, kamu juga dapat toh? Iya, dapat, Pak. Iyalah, itu karena, maksudnya bersihin hewan itu semua, kita bikin ternak baru. Karena kemarin, Pak, sepertinya begitu. Itu keputusan gubernur. Hei, siapa ini? Saya perlu buka lama-lama itu. Lu jangan saya panggil info ya. Saya ini bukan gubernur biasa, saya datang sini capek. Bukan rapas kau harta, monyet kau. Kamu jangan bikin cari penyakit dengan saya. Mana telakon? Besok. Lu pikir saya ini siapa? Kita pikir tak saya saja semua saja kita berurusan diri. Saya datang mau diri kalian kok gimana? Maksud tak terbenar. Dia sudah berurusan. Nanti kita mati di lapangan. Berhalakan. 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 Berhalakan.